Kehebohan kabar dari pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora memang menjadi daya tarik sendiri saat ini. Tak sedikit yang cukup berharap antara Rizky Billar dan Lesti Kejora jadian dan berjodoh. Kesamaan kisah cinta mereka yang mirip adanya, yakni ditinggal nikah oleh kekasihnya, menjadikan itu salah satu alasan publik mendukung hubungan dari mereka. Banyaknya masyarakat atau publik yang mendukung hubungan mereka menjadikan kabar perkembangan dari kisah keduanya selalu dinanti oleh publik. Tak ayal jika video-video terbaru dari mereka menjadi trending di YouTube saat ini. Tak hanya itu saja, mereka juga sering diundang dalam acara televisi dan diwawancarai oleh para YouTuber ternama di Indonesia seperti Atta Halilintar baru-baru ini, Putra Siregar, dan beberapa YouTuber lainnya. Atas kepopuleran yang mereka dapatkan selama keduanya saling mengenali, beredar sebuah info bahwa Lesti Kejora dan Rizky Billar akan menjadi host di acara kompetisi Lida Indosiar 2020 yang akan segera dimulai. Sontak kabar ini langsung disambut gegap gempita oleh para penggemar keduanya, terutama yang mendukung hubungan mereka. Pastinya kehadiran Lesti Kejora dan Rizky Billar sebagai host dalam ajang itu akan menjadi daya tarik tersendiri buat publik. Apalagi dari kemesraan dan kebersamaan mereka selama ini sudah cukup membuat masyarakat baper. Sungguh, jika keduanya benar-benar akan menjadi host, pastinya masyarakat akan tambah baper dari aksi mereka nantinya. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.